Rizal Ali berperan sebagai Raden Sudarman. Adido berperan sebagai Kiai Haji Hasyim Asyari dengan istrinya Nyai Haja Khadijah binti Yakub. Fahmi Idris berperan sebagai Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Farid Uwais berperan sebagai Raden Madani. Abdi Susanto berperan sebagai Kiai Haji Amin Ja'far. Agus Taufik berperan sebagai Jandra Hasan. Badrut Tamam berperan sebagai Jenderal Malabi. Anggota Pagar Nusa berperan sebagai masyarakat Indonesia. Inilah wajah-wajah dari para pemeran drama kolosal Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan yang mana untuk para pemeran dari Resolusi Jihad Pagar Nusa. Thank you.
ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 19 September 1945, Belanda mengajukan permintaan kepada pimpinan tentara Jepang di Surabaya untuk mengibarkan bendera triwarna demi merayakan hari kelahiran Ratu Belanda. Beberapa pejuang mengetahui bahwa bendera Belanda berkibar kembali di Hotel Oranye di Surabaya. Mereka mengabarkan pada para pejuang lainnya tentang hal itu. Pejuang yang terdiri dari pejuang Hizbullah, Sabilillah, dan pemuda Ansor tersulut amarahnya dan langsung mendatangi lokasi. Mereka meminta kepada Belanda untuk segera menurunkan benderanya. Kami telah memproklamasikan kemerdekaan. Maka menaikkan bendera selain merah putih berarti menyalahi kedaulatan. Perang kami menangkan atas Jepang. Maka Belandalah yang berhak memberi kemerdekaan itu pada kalian. Turunkan benderamu segera atau akan ada gencatan senjata. Overtoba! Pulanglah kalian! Gencatan senjata pun tak bisa dihindari. Pejuang dari pemuda Ansor yang bernama Asik Ari menaiki gedung dan memanjat tiang bendera. Ia merobek bagian bendera yang berwarna biru.
stabilitas nasional yang buruk membuat Presiden Soekarno mengirim utusan untuk meminta saran kepada Roizul Akbar Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Tebu Ireng Jombang. Presiden meminta fatwa hukum berjihad membela negara, Kiai. Kiai Wahab, kumpulkan seluruh Kiai se-Jawa dan Madura untuk membahas persoalan ini. Masing-masing dari kita juga harus melakukan sholat istikharah. Baik, Kiai. Tanggal 21 dan 22 Oktober tahun 1945, seluruh delegasi NU se-Jawa dan Madura telah berkumpul di kantor pusat Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya. Kiai Hasyim memimpin langsung pertemuan tersebut. Pertemuan tersebut menghasilkan tiga rumusan penting yang kemudian dikenal dengan istilah Resolusi Jihad NU. Penjajahan adalah suatu bentuk kemungkaran. Sebagai seorang muslim, kita wajib melawannya. Jangan biarkan pemimpin-pemimpin kafir kembali mengendalikan dan menindas bangsa ini. Islam mengajarkan kita tentang nasionalisme. Maka inilah sikap kita. 1. Setiap muslim, tua, muda, dan miskin sekalipun, wajib memerangi orang kafir yang merintangi kemerdekaan Indonesia. 2. Pejuang yang mati dalam perang layak disebut suhada. 3. Warga Indonesia yang memihak penjajah dianggap sebagai pemecah belah persatuan nasional dan karena itu harus dihukum mati. Gus Wahab, Resolusi jihad ini tolong sebarkan kepada para kiai, komandan-komandan Hizbullah dan Sabilillah di seluruh penjuru Jawa juga Madura. Resolusi jihad itu
juga dimuat di sejumlah surat kabar dan media massa kala itu. Bersiapkah kita untuk mati syahid? Siap. Siap, Nyai. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Yalal wathon kumpul wathon minal iman warakakum minal firman inhadu alal wathon yalal wathon kumpul wathon minal iman warakakum minal firman inhadu alal wathon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu maya tika yauma komi hayal kofi mama kullu maya tika yauma komi hayal kofi mama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Yalal wathon kumpul wathon minal iman warakakum minal firman inhadu alal wathon yalal wathon kumpul wathon minal iman warakakum minal firman inhadu alal wathon. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu maya tika yauma komi hayal komi mama kullu maya tika yauma komi hayal komi mama. Hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Usapkah hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan halangkan nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu, siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah tulimu. Negara Inggris sudah menyadari maju.
Selama perang 3 hari, pada tanggal 27, 28, dan 29 Oktober 1945, tentara Inggris kewalahan menghadapi perlawanan para santri dan rakyat Jawa Timur. Mereka lantas mendatangkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Surabaya untuk diajak berunding melakukan gencatan senjata. Pada pagi harinya, di tanggal 30 Oktober, ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dan Inggris. Namun, sore harinya terjadi insiden di Jembatan Merah, Surabaya. Duduk!
jelek. Matikan,
Kamu santri? Kamu santri? Iya. Saya santri. Santri Kiai Hasyim. Hasyim Asyari? Benar. Allah. Rakyat-rakyat kecil yang tidak berdosa banyak yang menjadi korban. Sepertinya Kiai kelelahan. Lantas apa yang harus kita lakukan, Kiai? Kiai, bunyai. Pak, ada apa, Pak?